sallallahu ala a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pada bab yang ke-34, bab ma ja'a fi alamati khululil mashi wal khasfi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda berhaknya turun balak, dihapuskan rupa asal dan mustahik ditelan bumi ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca hadis ini pada pelajaran yang lepas, tetapi dalam kitab Muhimmah, dan kita baca pada hari ini dalam kitab Bahrul Madi. An Ali bin Abi Talib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla biha al-bala. فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرزلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمرا أو خصفا أو مسخا. حديث غريب. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila memperbuat umatku akan 15 perkara, patutlah dengan dia itu diturunkan bala. Maka kata orang, dengan apa itu ya Rasulullah? Sabda Rasulullah, apabila ada harta ghanimah itu pemerintahan, dan amanah itu pendapatan, dan zakat itu menjadi denda, dan menurut lelaki akan isterinya, dan derhakakan ibunya, dan berbakti akan kawannya, dan berkeras dengan bapaknya, dan suara ditinggikan di dalam masjid, dan ada penganjur kaum itu orang yang hina mereka itu, dan dimuliakan laki-laki kerana takutkan aibnya, banyak diminum arak, banyak dipakai sutera, dan diambil perempuan nyanyi dan bunyi-bunyian, dan mencaci orang belakang ini akan umat yang terdahulu, maka apabila berlaku sahaja 15 perkara tersebut, hendaklah henti pada ketika itu akan angin merah atau ditelan oleh bumi dan berubahnya bentuk dan rupa. Baik, kita masuk pada masalah 171. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah ditelan bumi dan rupa hapus asli itu ialah menjadi rupa kera dan beruk dan babi. Nabi sebut dalam hadis ini yang dikatakan dengan maskhan. Maskhan maknanya dirubah menjadi bentuk yang lain. Manusia diubah menjadi makhluk yang lain. Apa yang dimaksudkan di sini adalah telan bumi dan rupanya diubah itu ialah menjadi rupa kera, menjadi rupa beruk dan merupa muka babi. Maka diubah Allah akan manusia yang demikian itu dengan sebab melampau-lampau berbuat maksiat di dalam dunia. Maka di dalam bab ini ada hadis yang menunjukkan berhaknya umat Muhammad
demikian bala dengan beberapa tanda yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut tentang tiga benda bala yang sampai kepada umat Nabi. Yang pertama, rihan hamrah, angin merah. Ada ulama yang kata angin merah ialah banyaknya penyakit strok, angin ahmar yang berlaku. Yang kedua, ada yang kata rihan hamrah, angin merah ini ialah taufan. Yang kedua, Nabi kata bala yang akan sampai kepada umat Nabi Muhammad ialah khasfan. Umat Muhammad, naubat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diubah menjadi bentuk yang lain, iaitu rupa babi dan rupa kera. Dan yang ketiga, maskhan, mereka yang ketiga dipanggil khasfan, mereka akan ditelan dalam gempa bumi. Tiga benda ini yang Nabi sebut berlaku. Akan berlaku rihan hamra, akan berlaku rupa yang bertukar, dan yang ketiga ditelan oleh bumi. Kenapa berlakunya tiga benda ini kepada umat Nabi? Kerana 15 perkara ini sudah menjadi umum orang buat. 15 perkara ini sudah menjadi perkara biasa umat Nabi Muhammad buat. Dan kelima-lima itu, tuan-tuan, sudah pun berlaku atau sudah diperbuat. Dan ketiga-tiga bala itu pun sudah berlaku. Dia kata, ustaz, tak nampak pun, ustaz, rupa manusia jadi rupa babi, rupa kera, tak nampak pun. Memang tak nampak rupa babi dan rupa kera, tetapi kita nampak perangainya dah jadi macam perangai babi dan kera. Kenapa tak jadi rupa babi dan rupa kera? Sebab Nabi Muhammad dalam hadis yang lain minta kepada Allah supaya umat Nabi Muhammad tidak diturunkan bala macam umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi dulu kalau tak sembahyang, cash Tuhan bagi jadi rupa babi. Umat Nabi Musa, kalau tak sembahyang zaman Nabi Musa, Allah turunkan bala jadi babi terus. Umat zaman dulu kalau tak buat ibadat kepada Allah, engkar kepada Allah, Allah terbalikkan bumi, Allah jadikan banjir seluruh alam. Tetapi benda itu Nabi Muhammad mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya tak berlaku kepada kita. Sebab itu Allah makbulkan. Habis tu, ustaz, kalau Allah makbulkan tak jadi macam umat dulu-dulu, kenapa dalam hadis ini Nabi kata umat Nabi Muhammad akan bertukar jadi rupa babi dan rupa kera? Sebab itu ulama-ulama mengatakan bahawa ditukar, dirubah menjadi rupa babi dan kera itu maksudnya ialah perangai. Rupa paras masih rupa paras manusia, tetapi perangainya mengalahkan rupa babi. Cuba tengok babi, tuan-tuan. Babi kerjanya belak, babi kerjanya beranak. Sekali beranak ramai, banyak, berekor-ekor babi ini. Tetapi babi tak pernah belak anak-anak babi. Maka dirubah perangai umat manusia di akhir zaman, pandai belak anak, pandai melahirkan anak, tapi tak erti belak anak. Banyak yang beranak, ramai yang beranak, tapi bila anak ramai, bila anak lahir, tak erti belak. Tak erti belah. Macam Islam suruh belah. Dia membelah lain, menternak lain, mendidik lain. Banyak mak bapak sekarang menternak anak. Bagi makan gemuk-gemuk, sediakan tempat tinggal. Itu namanya menternak. Nak jadi apa? Lantak ke kamu lah. Sebab itu mendidik lain, menternak lain. Itu perangai babi. Perangai babi yang kedua, dia makan benda kotor. Segala makneka benda dia makan benda kotor. Hari ini pun dah jadi dah. Halal pun dia sapu, haram pun dia bedai. Duit halal pun dia ambil, duit rasuah pun dia bedai. Dia tak kira dah, pengasingan di antara halal dan haram sudah tidak ada. Sesuatu yang mengenyangkan, sesuatu yang menyenangkan dia, dia akan ambil. Ini perangai-perangai babi. Begitu juga dengan perangai beruk. Perangai beruk dia suka melompat ke sana, melompat ke sini. Perangai beruk ialah dia suka buat satu benda-benda yang meniru orang. Cuba tuan-tuan tengok beruk, kerja dia meniru orang. Maka umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad kerjanya meniru orang. Meniru perangai umat orang zaman dulu-dulu. Meniru perangai Yahudi, meniru perangai Nasrani. Yang tu yang dimaksudkan oleh setengah-setengah ulama tentang apa yang kita baca pada malam ini. Baik, kita baca hadisnya. An Ali bin Abi Talib qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا فعلت أمتي خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء
diriwayatkan daripada seorang saudara sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi suami kepada anaknya yang bernama Siti Fatimah. Anak Rasulullah ada 4 perempuan: Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum dan Fatimah. Zainab berkahwin dengan seorang sahabat yang bernama Abu As Ar-Rabi'. Kemudian Ruqayyah dan Ummi Kulthum berkahwin dengan anak Abu Lahab yang bernama Utbah dengan Utaibah. Sebelum mereka itu meninggal dan mereka menceraikan isteri mereka, anak-anak Nabi, kerana mereka tidak memeluk agama Islam. Asalnya Nabi dengan Abu Lahab tu ialah bapa saudara dengan anak saudara. Nabi Muhammad anak saudara, Abu Lahab bapa saudara. Abu Lahab ada 2 anak laki-laki, namanya Utbah dengan Utaibah. Utbah dengan Utaibah ini berkahwin dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah dengan Ummi Kulthum. Apabila Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka ini menentang Rasulullah paling kuat. Dulu mereka adalah menantu. Bila Nabi menjadi Rasul, mereka pula menjadi hantu. Ya, tentang Nabi Muhammad sampai nak bunuh Rasulullah. Kemudian mereka mati. Satu mati dalam peperangan dan satu lagi mati dimakan singa. Maka jandalah anak Rasulullah, Ruqayyah dengan Ummi Kulthum. Kemudian Nabi kahwinkan seorang demi seorang, berkahwin dengan sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Affan. Mati seorang, kahwin lagi seorang pula. Mati juga. Yang keempat, anak Rasulullah bernama Fatimah binti Rasulullah dan berkahwin dengan bapa saudara sepupunya. Bapa saudara pupu, iaitu Ali bin Abi Talib. Ya tuan-tuan, sepupu dengan sepupu boleh kahwin. Tuan-tuan boleh berkahwin dengan sepupu, malah tuan-tuan juga boleh berkahwin dengan anak sepupu. Hati-hatilah. Nabi ni dengan Ali sepupu. Nabi dengan Ali sepupu. Anak Nabi kahwin dengan Ali. Kalau ikut pangkat orang Melayu, Nabi Muhammad dengan Ali itu sepupu. Anak Nabi Muhammad Fatimah dengan Sayyidina Ali itu dipanggil apa? Patut-patutnya pak saudara pupu. Dalam bahasa orang Melayu panggil apa? Pak Ngah, Pak Cik, Pak Wan, Pak Ucu. Walaupun panggil Pak Ngah, tapi tetap boleh kahwin. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah tuan-tuan. Jangan asalkan Pak Ngah boleh salam. Asalkan Pak Ngah tak apa. Padahal bukan semua Pak Ngah yang boleh salam. Malah dengan Pak Ngah juga boleh kahwin. Iaitu Pak Ngah yang menjadi pak saudara pupu, bukan pak saudara betul. Pak Ngah pak saudara betul haram kahwin. Yang ini Pak Ngah tipu-tipu. Pak Ngah pupu ya. Jadi berhati-hati. Saya ulang balik. Kita dengan sepupu itu dipanggil sepupu. Kita dengan anak sepupu kita, kita boleh kahwin. Jadi berhati-hati lepas ini. Kalau anak sepupu datang ke rumah, kalau sepupu datang ke rumah, aurat kena jaga. Isteri kita, aurat kena jaga. Jangan nampak rambut, jangan pakai baju t-shirt, sambut anak saudara pupu. Boleh kahwin. Okey, jaga-jaga tuan-tuan. Batal air semayah. Walaupun kita panggil pada dia anak ke, dia panggil kita Mak Ngah ke, hukum dia tetap boleh kahwin. Tengok kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anak saudara. Abu Lahab bapa saudara. Nabi Muhammad ada anak. Abu Lahab ada anak. Jadi kahwin. Jadi tuan-tuan berhati-hati, sebab kita ni orang Melayu ni, dia paksa dia anggap tu terlalu kuat. Anggapanmu tu terlalu kuat. Udah macam adik-beradik sendiri ustaz. Saya dah anggap macam adik-beradik ustaz. Jadi anggap tu terlalu banyak. Dalam Islam tiada anggapan. Dalam Islam dia benar dan benar saja. Anggap-anggap macam-macam tak ada. Dah jadi macam anak sendiri ustaz. Macam tak ada. Boleh kahwin. Baik, kemudian telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memperbuat umatku 15 perkara, mustahiklah, berhaklah dengan sebabnya turun bala besar. Bila didengar oleh sahabat Nabi perkataan Nabi demikian, mereka pun minta diterangkan apakah tanda-tandanya.
Faqila, wa ma hunna ya Rasulullah? Apakah semua alamat berhak diturunkan bala besar ke atas umat Nabi itu ya Rasulullah? Harap kiranya sekalian hamba boleh tuan hamba khabarkan. Qala, idza kana al-maghnamu duwalan. Kata Rasulullah, iaitu apabila harta rampasan di dalam perang beredar-edar antara raja-rajanya dan orang-orang besarnya sahaja. Yang pertama berhak diturunkan bala ialah kekayaan sesebuah negara hanya beredar kepada orang-orang besarnya sahaja. Yang tuan-tuan sebutkan sebagai nepotisme, kronisme dan mama yang lainlah. Baik. Harta rampasan dalam perang menjadi punya raja-raja dan orang-orang besar sahaja itu tiadalah benar ia pada syarak. Kerana demikian itu telah memperbuat satu bid'ah yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana adalah pada zaman Rasulullah itu apabila diutusnya tentera pergi memerangi kafir ataupun Nabi sendiri pergi membawa tenteranya berperang, kemudian kalah musuhnya di dalam peperangan itu, maka harta yang dirampas dan yang dapat di dalam peperangan ketika perang itu seperti makanan, minuman, biri-biri, unta, pakaian, senjata, emas, perak dan semuanya dipanggil sebagai ghanimah. Dan harta yang dapat dengan tiada berperang daripada binatang-binatang dan rumah dan kampung dan segala isinya yang ditinggalkan oleh kafir itu kerana lari takutkan orang Islam, maka dinamakan harta itu sebagai faid. Harta ghanimah apa? Harta yang dapat ketika berperang, yang ditinggalkan di medan perang. Senjata ke, pakaian ke, makanan ke, mas perak ke, pedang ke, itu dipanggil ghanimah. Harta yang tidak berperang, yang ditinggalkan oleh musuh seperti rumah, binatang ataupun isi rumah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir akibat takutkan orang Islam dipanggil sebagai harta fiqh. Nah, jadi perbezaan di antara harta ghanimah dengan harta fiqh ini. Maka harta fiqh ini terpulang kepada Nabi, terpulang pada Rasulullah dia nak buat apa. Tetapi harta rampasan perang hendaklah dibahagi kepada 5 bahagian. Harta rampasan perang kena bahagi kepada 5. Yang pertama, terpulang kepada Rasulullah. 1/5 terpulang kepada Rasulullah. Dan 4 bahagian lagi terpulang kepada semua orang yang berperang. 1 bahagian terpulang pada Nabi. 4 bahagian dipulangkan kepada semua tentera yang berperang. Yang bahagian Nabi tadi pula, yang bahagian Nabi tadi pula, 1 tu pula dibahagi 5 pula. Saya ulang balik. 1 bahagian untuk Rasulullah, 4 bahagian untuk orang yang berjihad. Yang Rasulullah, yang 1 bahagian tadi hendaklah dibahagi 5. 5 tu siapa? Yang pertama, 1 ambil pada Nabi dan 4 bahagian dibahagikan kepada anak cucu Abu Talib, anak cucu Al-Muttalib dan Bani Hashim. Hendaklah diberikan kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim kerana mereka ini tidak layak mendapat zakat. Maka mereka mendapat peruntukan daripada harta rampasan perang. Maknanya tuan-tuan, Nabi dapat 1/5 daripada 1/5 tu pula dibahagi lagi 5. Nabi cuma dapat 1/5 daripada 1/5. Boleh faham? Baik. Itulah aturan harta rampasan perang. Berjalanlah harta ghanimah itu dibahagi-bahagikan mengikut aturan tersebut sampailah kepada Khalifah Ar-Rashidin. Maka kemudian daripada itu sudahlah dijadikan oleh raja-raja. Yang kemudian daripada mereka itu terpulang harta rampasan itu kepada semua raja semua. Orang yang berperang sudah tidak dapat, dibahagikan kepada orang-orang besar
dan orang-orang yang masuk dalam bukunya. Tuan-tuan panggil yang masuk dalam buku, yang masuk dalam bukunya malah tidak mengikut seperti peraturan Rasulullah, maka itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam masalah tadi, iaitu harta rampasan beredar di dalam kelompok yang sama. Tuan-tuan kiaskan benda itu dalam harta-harta yang lain, seperti harta di dalam perut bumi, harta kekayaan bumi, harta kekayaan sesebuah negara. Tuan-tuan kiaskan itulah. Yang miskin tetap miskin, yang kaya bertambah kaya, yang tak berhak dapat, yang berhak tak dapat. Yang ni nombor satu pun sudah berlaku. Yang kedua, wal amanah maghnaman. Orang yang dijadikan sebagai amanah diambil untung, orang dan amanah dijadikan ghanimah ataupun sebagai sumber keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua tanda-tanda mustahak turun bala ialah orang yang mendapat amanah khianat kepada amanah, malah amanah ini menjadi tangga untuk berjaya. 2 bulan, 3 bulan, 2 penggal, 1 penggal, rumah dah bertukar. Dulu rumah teres, sekarang rumah banglo. Dulu kereta proton, sekarang dah tukar jadi kereta lain. Dulu rumah kecil, sekarang sudah besar. Sebab amanah adalah sumber kekayaan, sedangkan amanah ialah tugasan. Amanah bukan sumber nak jadi kaya. Orang berebut sebab amanah ni sumber kekayaan. Dapat jawatan ketua ni, dapatlah projek. Dapat jawatan ini adalah projek daripada kelas F sampailah kelas A. Dapat yang ini, bolehlah pegang amanah, bolehlah jadi pengurusi sana, bolehlah jadi ahli lembaga sini, dapatlah elang. Sebab itu orang berebut nak jadi amanah. Zaman dulu-dulu orang tak mau pegang amanah, tugasan, sebab takut disoal oleh Allah di hari kiamat. Orang sekarang memang berebut mencalon-calonkan diri untuk pegang amanah. Kalau orang tak mau calon, tak apa, bagi duit, calon pada aku. Yang ni saya tak ada mengata pada siapa-siapa lah. Ni sama ada hidup ataupun mati. Sampai kena bagi duit, lobi sana, lobi sini, ejen sana, ejen sini. Kamu pastikan orang itu sokong aku. Nanti aku naik, aku dapat macam-macam, aku tolong kamu balik. Okey? Sudah tuan-tuan. Sampai orang beli amanah. Inilah yang dipanggil sebagai rasuah. Rasuah amanah. Memberi rasuah untuk dapatkan amanah. Dia tak tahu amanah itu akan disoal oleh Allah di hari kiamat. Saya kalau saya dapat amanah, kemudian orang lucutkan amanah, saya seronok. Sebab saya tak disoal oleh Allah di hari kiamat. Saya jadi imam. 2 penggal jadi imam. Orang kata, ustaz saya jadi imam lah. Ustaz jadi makmum pula. Alhamdulillah. Allah tak soal saya. Tapi hari ini orang marah. Sebab dia kata dengan imam ni macam-macam dia boleh dapat. Dengan imam nanti orang suruh baca doa, dapat duit kat dia. Suruh baca telqin, dapat bantai kat dia. Suruh baca doa selamat, dapatlah upah 2-3 ringgit. Orang panggil mengajar di rumah, dapatlah 2-30 ringgit. Bila dah jadi makmum biasa, gelap masa depan. Ayah ni yang dianggap amanah tu sebagai satu sumber kekayaan, sedangkan amanah itu tanggungjawab. Banyak orang yang ada satu amanah, dia tinggalkan amanah sebab dia nak nampak benda yang lain lagi besar. Macam saya sebagai imam, saya bertugas di masjid. Berapa kali saya jadi imam dalam seminggu? Ada waktu giliran saya bertugas menjadi imam, saya tak jadi imam sebab saya dipanggil baca doa. Saya tinggalkan jawatan hakiki saya untuk pergi baca doa. Sebab orang yang panggil saya baca doa janjikan saya 2 lai kain pelikat dan sampul surat. Maka saya tinggalkan tugas saya sebagai imam. Tok Bilal itu dia azad, dia qomat dan dia juga jadi imam. Bila makmum tanya, mana ustaz? Dia ada baca doa, dia ada mengajar Quran rumah orang, dia ada apa semua itu. Kenapa dia tinggalkan amanah ini sedangkan tugas dia memang jadi imam? Hang nak kerja lepas hang tugas jadi imam.
Tapi hari ini tuan-tuan, orang akan buat benda itu. Tugas atau amanah itu sebagai satu batu loncatan ke arah lain, satu platform untuk dapat ke arah lain. Akhirnya jawatan hakiki dia tinggal, dia buat jawatan side, yang mana side itu boleh mendatangkan income. Inilah dia maksud hadis ini. Semua orang pakat nak jadi amanah, nak hilang amanah. Dia jadi kera ni, tak apalah jadi kera ni, tak apa, tak masalah apa. Sebab tu mereka tukar dah, tak elok kera ni. Mereka tukar jadi pembantu takbir. Manis sikit bunyi dia. Asal kita dulu-dulu kera ni, ha, gitu dulu. Jadi bila kerja sebagai pembantu takbir ni, tak apa, amanah. Tetapi berapa banyak di sebalik amanah pembantu takbir itu, dia buat side income di sebalik kerjanya itu. Yang ini yang dikatakan amanah sudah menjadi sumber untuk menjadi kaya. Baik, sesungguhnya ini satu perkara yang paling banyak berlaku di zaman kita. Apabila seseorang beramanah kepada seseorang yang dipercayainya, amanah itu dikelentongkan. Orang nanti jadi yang berhormat, nama kamu berkhidmat kepada rakyat. Tetapi kamu menggunakan rakyat untuk menjadi kaya, menjadi senang. Seperti seseorang yang menyimpan wang kepada yang dipercayainya dengan tiada disuruh tanda dan tiada saksi. Kemudian apakala tuan amanah itu datang meminta semula hak yang disimpan tadi, orang itu engkar dengan mengatakan, kamu tidak menaruh apa-apa kepada aku. Ini amanah daripada sudut wang. Orang simpan wang pada dia, dia hilangkan wang orang. Satu. Yang kedua, orang berkirim wang kepada seseorang yang dipercayai supaya menyampaikan wang itu kepada orang yang dikirim. Tetapi apakala telah diambil oleh orang yang dipercayainya akan wang tersebut lalu dihabiskannya, malah didiamkan sahaja. Apakala ditanya oleh orang yang mempunyai wang lalu dijawab tiada siapa berkirim apa-apa kepadanya, maka sudahlah jadi amanah itu harta tanpa perlu berpenat lelah. Yang inilah tuan-tuan, bagi peruntukan, peruntukan lebih. Bagi bajet, bajet hilang. Suruh tolong fakir miskin, dia kebah duit fakir miskin. Bagi jaga duit bahagian zakat, dengan duit zakat dia suka sekali. Bagi pegang masjid, duit masjid dia berhabis kat dia. Bagi pegang duit bank, habis dekat dia. Bagi pegang duit haji, lembaga curi. Jadi macam-macam lah tuan-tuan yang berlaku. Bagi peruntukan, peruntukan tak sampai. Yang inilah yang nombor dua, amanah sudah menjadi sumber kekayaan. Sebab itu orang minta amanah banyak. Dan saya dah kata dah tadi, orang berlumba-lumba untuk dapat jawatan, malah sanggup membeli jawatan. Kerana dia tahu dengan jawatan itu dia akan dapat satu benda yang sangat hebat. Dia boleh tukar macam-macam. Kereta dia boleh tukar, rumah dia boleh tukar, isteri dia boleh tambah, ataupun dia tukar isteri. Nah, inilah dia tuan-tuan yang berlaku di akhir zaman kita ini. Baik, maka itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila amanah menjadi sumber kekayaan, maka dia adalah satu tanda mustahak diturunkan bala oleh Allah. Yang ketiga, wazakatu maghraman. Dan zakat fardu menjadi sebagai pembayar denda. Zakat sudah jadi macam hutang. Hutang apa maksud? Hutang kena bayar. Hutang apa maksud? Kena peringat untuk bayar hutang. Hutang kalau tak bayar, saman. Begitulah di akhir zaman, kata Rasulullah, zakat jadi macam hutang. Sampai kena peringat. Sudahkah anda membayar zakat? Berzakatlah. Zakat itu menyucikan. Kalau di Perak, mohlah berzakat. Kalau kita, saya sudah berzakat, anda bila lagi? Sudah macam iklan pejabat tanah. Sudahkah anda membayar cukai tanah? Ingatlah, tanah anda boleh dirampas jika tidak membayar cukai tanah. Bayarlah segera. Sekarang zakat macam itulah. Sampai kena peringat untuk membayar zakat. Sedangkan zakat ini benda yang tak perlu diperingat. Benda yang dah tahu dah. Cukup haul, cukup nisab, zakat.
Baik, ini satu perkara yang banyak berlaku di zaman kita sekarang. Iaitu apabila sampai cukup nisab atau cukup masa menunaikan zakat, maka berkatalah dia, amboi, ruginya hartaku ini, berapa banyak diberikan orang dengan percuma. Apalah hukum syarak ni? Dipaksanya kita macam bayar denda pula. Aku teruk-teruk usaha, aku teruk-teruk meniaga, senang-senang nak bagi pada orang miskin. Ini macam income tax aja ni. Ini macam denda aja ni. Berapa banyak tuan-tuan orang yang faham zakat macam ini? Maka kira-kira seseorang dan fikirnya demikian, menjadikan dirinya mengeluarkan zakat seolah-olah membayar denda. Bukan kira-kiranya dan fikirnya zakat itu ialah ibadat dan barang yang difardukan Allah ke atas batang lehernya. Banyak orang menganggap zakat ni macam denda. Orang macam mana dah kena bayar? Nak buat macam mana? Udah kena bayar. Bayarlah ustaz. Jangan, zakat ini ibadat. Orang patut seronok ketika bayar zakat. Alhamdulillah, lapang hati saya sudah bayar zakat. Alhamdulillah, selesai tanggungjawab saya bayar zakat. Macam mana lapangnya tuan-tuan bila tuan-tuan balik daripada haji? Lapang dah tuan-tuan bila tuan-tuan selesai melontar jamratul aqabah. Habis dah, ketiga-tiga jamrah dah buat dah. Hari penutup jamratul aqabah tu selesai semua. Hei tuan-tuan, pada masa tu rasa lapang selapang-lapangnya. Berjalan kaki daripada tempat melontar tu ke Mekah pun tak apa. Orang suruh naik bas, tuan haji mailah naik bas, bas penuh, duduk atas bumbung pun tak apa. Duduk atas bumbung pun tak apa. Pasal apa? Seronok, selesai dah haji, tinggal balik nak tawaf je lagi dah. Punya seronoknya, kalau bas pun penuh, kita berjalan lah tuan haji. Berjalan tu daripada tempat melontar balik ke Mekah pun tak apa, jauh pun tak apa. Pasal hati seronok. Masa berjalan tu balik tu seronok. Hoi, hoi, ya hoi. Punya seronok tu. Kan seronok bunyi tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Cubalah tuan-tuan anggap bayar zakat tu, tuan-tuan dah menyelesaikan ibadat tuan-tuan. Sebab tu banyak orang bila bayar zakat, dia doa. Bila dia doa ni, dia rasa seronok sangat. Alhamdulillah, selesainya ya Allah. Serupa kita kahwin. Cuba tanya orang kahwin, selesai akad nikah tu apa rasa? Ha, dia rasa apa? Dia rasa lain. Sebab tu banyak orang yang kahwin, lepas kahwin dia teriak. Lepas akad nikah tu dia menangis. Sebab apa? Tanya dekat Siti, kenapa menangis Siti? Rasa sebab. Pasal apa? Patut hang gelak lah. Dah kahwin, pasal apa kamu menangis? Ada satu perasaan dalam hati. Meninggalkan satu alam remaja, alam bujang kepada alam berkeluarga. Dia rasa selesai tu, dia rasa seronok. Tangisan lambang keseronokan. Serupalah dengan bayar zakat. Kenapa kita rasa berat nak bayar zakat? Itu tanggungjawab. Ibadat patut rasa seronok. Aku dapat pahala di sisi Tuhan. Maka kira-kira seseorang dan fikirnya demikian. Kerana menjadikan dirinya mengeluarkan ibadat, mengeluarkan tadi macam denda. Bukan mengeluarkan ibadat. Dengan kerana itu, tidaklah ia mahu menunaikan zakat fardu, melainkan dengan dipaksa oleh pemerintah. Dan sukalah ia mencari helah supaya tidak kurang hartanya dengan nama keluar zakat. Maka apakala berlaku demikian, itulah alamat diturunkan bala berhak ke atasnya. Sampai pemerintah kena buat undang-undang untuk mewajibkan orang bayar zakat. Maka bila jadi demikian, bala akan turun. Yang keempat, sabda Nabi, wa ata ar-rajulu zaujatah, dan mengikutlah suami akan apa kehendak isterinya. Yang keempat, halal turun bala apabila suami menurut kehendak isteri sebagai hawa nafsu. Maka ini satu daripada tanda berhak diturunkan azab. Kerana adalah perempuan itu kebanyakannya jahil. Ini orang perempuan jangan marah saya lah. Lagi marah saya pula, apalah ustaz ngata kami jahil. Orang perempuan lah dapat 19A1. Orang laki-laki mana dapat? Siapa kata kami jahil? Kebanyakan siswi adalah perempuan. Mahasiswa sikit, mahasiswa laki-laki banyak di pusat serentik.
mahasiswi banyak di universiti. Siapa kata perempuan jahil, Ustaz? Perempuanlah pandai, Ustaz. Tapi kenapa kita ni kata jahil? Jahil. Tuan-tuan bacalah dalam surat khabar hari ni. Satu orang mereka butik, tuan punya butik, berkenalan dengan laki-laki warga asing. 3 bulan dia dia kenal. 3 bulan dia, pasal laki-laki ni segak macam pelakon Bollywood. Mengorak-ngorak 3 bulan dapat. Bila dapat, ha, sekarang jadi apa? Itulah makna jahil. Itulah makna jahil. Yang mana belum baca paper, pergi cari balik. Kokok kedai ada jual lagi paper hari ni. 3 bulan hang berkenalan, hang boleh kahwin. Dia tak tahu duk daripada mana asal, daripada Karachi ke, Peshawar ke, Islamabad, kita pun tak tahu. Mak bapak dia siapa, tok nenek dia siapa, asal kerja apa, tak tahu apa. Hanya kerana matanya biru, bulu dada nak naik sampai ke muka. Yang tu dia memperkenalkan, akhirnya kahwin. 3 bulan kenal, kahwin. Lepas tu, seorang anak dia kena tahan di rumah kebajikan sebab suami pukul. Belum sampai budak umur 4 tahun diseksanya budak tu. Kalau saya dapat jantan tu, kita terajang, tuan-tuan. Budak umur 2 tahun, 3 tahun, apa dia tahu? Ditumbuknya, dipukulnya isteri dia, dipaksa jual syarikat, ditiru tanda tangan pula, buat pengubahan wang haram. Sekarang boleh duk cari isteri ni. Yang buat suami dia, yang kena isteri dia. Semua dia tipu, dia guna kad pengenalan isteri, tanda tangan isteri. Sekarang suami lari, isteri kena. Sebab yang ni yang kita kata tadi, jahil. Orang laki-laki kuranglah. Orang laki-laki cerdik, sebab tu dia boleh tipu perempuan yang pandai. Yang ni ni nampak ni. Jadi janganlah marah pada saya. Saya tukang baca dan saya terangkan apa makna jahil. Jahil bukan makna tak dapat 19A1. Jahil bukannya tak lulus SPM. Jahil bukannya bodoh. Di sini jahil maknanya ialah kurang fikirnya. Dia kata fikirnya jarang ada yang betul dengan yang hak. Dia tengok segak, ayat pun bagus, bulu lengan pun banyak, tak apa lah. Dia tengok laki-laki hak baik ni cedin ya. Dengan cedin itu dia tolak orang kita, dia pergi ambil orang asing. Ha, ni dia jadi budak 16 tahun, tengok budak yang motong getah daripada seberang. Jadi kerana mak, kerana cinta mak bapak dia tinggal. 2 tahun duduk merana seksa di seberang, suami kerja sehari RM6. Sekarang baliklah, mak dia tolong suap nasi. Umur baru 18 tahun. Kenapa jadi macam itu? Yang ni lah dia kata tadi, jahil. Jadi maksud ni, saya marah saya pula pakai orang perempuan boycott keluar seorang-seorang pula. Dia kurang berfikir. Nafsunya cepat sangat. Dan hawa nafsunya pun kuat seperti laki-laki yang jahil. Dia kata hawa nafsu orang perempuan pun kuat sama seperti laki-laki yang jahil. Oh, laki-laki pun jahil juga. Laki-laki yang bengong lah, yang mengikut hawa nafsu dia tadi ni. Maka tiap-tiap perkara yang dikehendakinya pada suaminya, tiadalah harus suaminya ikut, melainkan yang diharuskan oleh syarak. Bukan semua benda yang isteri nak, suami kena patuh. Isteri kata abang, jangan balik rumah mak abang. Abang balik saja, jaga abang. Yang ni jangan ikut, yang itu mak abang, abang kena balik. Baru banyak suami-suami yang tak balik rumah mak bapak sebab isteri tak nak balik. Sebab apa isteri tak nak balik? Dia kata geli tidur rumah abang. Geli mandi di bilik mandi mak abang tu, saya geli. Bilik mandi mak abang tak ada tile. Simen pecah-pecah. Dan kita balik kampung, pergi rumah orang kampung, bilik mandi bukan ada tile pun. Bilik mandi tu pun dengan simen pecah, dah tinggal pasir duk berlubang. Dia pijak tu dia geli. Air takung sini, takung sini, katak dua ekor pula dia tengok muka dia. Dia kata yang tu dia geli, dia kata tak boleh. Air tak suka, kalau air nak balik rumah you, kita tidur dekat hotel kat Pekan. You baliklah rumah mak you, air tidur kat hotel. Yang tu
dah tahu bilik mandi mak kamu, bilik mandi dia simen, kenapa tak bagi duit, buatlah bilik mandi baru untuk mak. Air panas tak ada, masuklah heater. Di situ pun masalah. Dia kata, I malam-malam, I takut tidur rumah mak you. You tahu tak? Sebab apa? Rumah mak you tak ada siling. Tak ada siling. Dia kata, kayu alang aja duduk banyak. Bila I tidur, I tengok kayu alang tu. Macam ada orang tengok I. You tahu tak? I takut. You tak apalah you tidur berdengkur. I ni. Dia takut, tuan-tuan. Tengok kayu alang tu. Dia pun bukan ada siling. Macam kita, setengah rumah kampung, siling tu dia bubuh. Dia bubuh plastik. Dia bubuh plastik biru tu melenduk, tuan-tuan. Dia perasan macam ada orang duk tengok dia. Dengan sebab itu dia tak nak balik. Yang ni suami jangan taat pada isteri yang mengada-ngada macam itu. Seperti ia berkehendak keluar di rumahnya kerana mau ziarah mak bapaknya, maka iaitu harus diberi izin kepadanya. Janganlah sampai putus silaturahim, dan peliharalah hatinya dan hati orang tuanya supaya cenderung hatinya kasih kepada suami dengan tiada diputuskan rahim kepada dua ibu bapaknya. Suami-suami kenalah benarkan isteri nak balik rumah mak dia. Jangan tuan-tuan bila dah dapat satu isteri, tuan-tuan tak bagi dia balik, salah. Itu mak bapak dia. Walaupun tuan-tuan tak berkenan dengan mak bapak dia, balik juga. Kalau tak ada mak bapak dia, tuan-tuan tak dapat isteri tuan-tuan. Ada setengah langsung tak boleh balik, tak mau balik dan tak nak balik. Kalau balik pun hari raya kedua, tu pun senyia-senyia balik. Pukul 7:30 baru sampai. Lemang dah habis, ketupat dah tak ada baru sampai. Pagi besok dah nak balik Kuala Lumpur balik. Sampai 7:30 malam. 7:30 pagi balik KL lah. Raya apa macam ni? Tuan-tuan kena adil. Tahun ini raya rumah tuan-tuan. Tahun depan raya rumah isteri pula. Kalau boleh malam raya tu balik. Pasang panjuk, pasang pelita, main merecun. Terbakar rumah mentua. Itulah kali terakhir balik, tak balik dah. Barulah dia rasa seronok dengan hari raya. Ini balik raya kedua, raya ketiga, adik-beradik semua dah balik rumah masing-masing. Tuan-tuan zalim. Tuan-tuan balik raya pertama, raya kedua dah pergi mancing. 8 jam duduk mancing. Jalan rumah adik-beradik pun tidak, kena adik-beradik pun tidak. Yang kena ikan lampam, yang kena ikan puyuh ya. Puyuh ni bila-bila masa boleh kita dapat. Tapi adik-beradik nak berkumpul ni waktu raya. Jadi abang-abang kenalah faham. Kena faham. Jadi akak-akak pun kalau nak pujuk suami supaya balik selalu rumah kita, pujuk-pujuk dengan bahasa yang baik. Selalulah puji. Dan jangan puji suami. Katakan mak puji. Abang, ya. Mak kata dalam menantu yang banyak-banyak kan, abang mak paling suka tau. Marulah isteri kembang. Ya, dia kata menantu lain mana ada ambil berat. Dalam banyak-banyak menantu laki-laki, abang je ambil berat. Beli beras lah, beli apalah. Tak apalah, minggu depan kita balik lagi. Itulah cara mujuk. Walaupun mak tak kata, mak kata dalam banyak-banyak menantu, laki hang teruk, tahu tak? Mak kata macam itu, tuan-tuan, ubah dan olah lah sikit. Bohong macam tu dibenarkan syarak. Bohong macam ni benar syarak. Untuk menarik dan mengikat kekuatan rumah tangga, dibenarkan. Isteri-isteri pun, suami bohong pun boleh. Dengan syarat bohong tu nak bagi sayang, tak apa. Macam tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan letih masak, letih jaga anak, letih jaga kucing dan sebagainya. Penat. Pujilah sikit. Abang tengok daripada minggu lepas, abang nampak kamu slim sikit pak. Nampak kurus sikit. Kau makan sliming tea ke? Tak ada sliming-sliming lah. Dapat sel tu nak puji orang tu, adalah apa-apa tu. Mesti dia masuk dalam bilik tuan-tuan lepas tuan-tuan kata macam tu. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia tengok depan cermin. Ya ke? Nampak? Benda macam tu boleh buat untuk bagi isteri seronok. Walaupun tak ada slim pun tuan-tuan, kecil sikit pada tong je tuan-tuan, boleh. Ni masalah puji langsung. Tidak apa pun, tidak kondem tiap-tiap hari.
Jadi kena hangatkan jiwa orang, kena semarakkan kasih sayang, barulah dia boleh berbaik dengan kita. Baik, kita sambung. Adapun jikalau dia minta izin kerana mau pergi bersuka-suka melihat wayang atau melihat permainan yang haram. Wayang ni tuan-tuan, kalau cerita hak baik-baik pilah tengok. Cerita yang tak teruk-teruk tak apa. Tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan pi tengok Upin dan Ipin. Betul-betul tak apa. Cerita kartun bukannya apa. Tak ada salah pergi tengok. Atau melihat permainan yang haram. Jom heboh, syuah heboh. Yang tu kompom lah. Ataupun mau pergi mendengar dan melihat keramaian dancing. Pergi tengok tari menari, pergi kelab malam, pergi ke tempat haram dan pergi melihat keramaian temasya di dalam pergaulan laki-laki yang haram. Atau pergi memboros-boros wang pada bukan tempatnya. Maka semuanya itu haram diikutkan. Termasuklah kalau isteri dia nak berlakon, isteri dia nak berlakon teater kah, nak jadi penyanyi kah, haram diikut. Ataupun, dan janganlah memberikan dia izin keluar. Maka jikalau diturunkan kehendaknya, maka dia adalah seorang yang berkongsi bersama isterinya di dalam perkara haram, maka jadilah pada suaminya tadi alamat-alamat mustahak diturunkan bala kepada suaminya. Jadi mungkin tak timbul dalam masyarakat, bala itu hanya timbul pada si suami terlebih dahulu. Jika juga tidak harus diikut kehendak isteri yang menegahkan suaminya berbuat baik kepada kedua ibu bapa suami dan saudara mara suami, seperti katanya, marilah kita beli pakaian, buat taruh simpan, tak usahlah beri wang tu pada mak kamu atau bapa kamu, adik-beradik kamu. Yang ni jangan ikut. Abang ni pun tiap-tiap bulan hantar duit kat mak. Ramai lagi adik-beradik abang, takkan mereka tak tolong? Takkan abang aja? Saya ni macam mana? Anak saya macam mana? Adik-beradik abang kan ramai, demo pun kerja besar-besar. Apa abang pula nanggung? Abang kan kerja besar pun. Yang ni nampak isteri dia cakap. Yelah, tapi dah mereka tak tolong. Kalau mereka tolong, abang tak kisah sangat masalah. Dia memang mereka gaji besar. Tapi gaji je besar. Tolong mak tidak. Kalau abang tak tolong juga, habislah. Sekarang kita tolong juga. Isteri kata, yelah kita pun tak cukup. Ada kamu tak makan? Ada anak-anak tak makan? Tak ada. Kalau tak ada, biarlah. Cukup kita makan. Yang ni untuk mak. Kamu jangan bantah. Abang tak tolong, adik abang tak tolong, abang long tak tolong, tu dia punya paksaan. Tapi kita kena tolong. Itu tanggungjawab kita. Jangan tengok orang tak tolong, kita pun tak tolong. Biar mereka tak tolong, kita tolong. Ini kena cakap pada isteri. Atau isteri yang berkata, baiklah dibelikan mah perak pakaian anakku atau diriku. Tak usahlah sedekah, kita pun tak ada. Isteri kata, tu saduk sedekah lah abang. Biar abang beli barang mah baru. Sekarang ni mah tengah turun. Biar beli kat saya abang. Sedekah, sedekah, sedekah. Orang lain senang. Isteri abang tak ada senang. Yang ini juga jangan ikut. Sedekah tu benda sunat. Tolonglah. Kalau di rumah dah cukup. Yang ketiga, abang janganlah pergi ke masjid. Semayang di mana-mana pun boleh semayang. Di rumah boleh semayang. Yang abang kata nak pergi masjid je. Buat apa semayang je di rumah. Yang ni pun jangan ikut pergi semayang di masjid. Banyak tuan-tuan yang kata macam itu. Abang, semayang di rumah pun sah, semayang di masjid pun sah. Semayang je lah di rumah. Lepas semayang, boleh kita tengok berita. Lepas semayang, boleh kita makan nasi. Jadi suami pun berat. Ya tak, ya juga, tak apalah. Sedangkan semayang suami itu wajib fardunya di masjid. Lebih afdal bawa isteri datang. Apa salahnya tuan-tuan, tuan datang bawa isteri? Saya cukup seronok tengok tuan-tuan datang bawa isteri masing-masing. Ada yang dua bawa mari. Alhamdulillah. Tak tahu ada ke tidak, ada dia cari juga mana dia. Tiga bulan lepas dia datang, bawa dua-dua isteri datang. Masya Allah. Seronok tuan-tuan. Dia bawa tu. Sepatut salah Yaakob tu bawa tiga ke empat isteri dia main mengaji sekali. Tunjukkan pada masyarakat bahawa nikah dua-tiga ni adalah aman. Adalah seronok. Ataupun tuan-tuan bawa anak-anak tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan. Tunjukkan
bahawa ini cara dia yang betul, sembahyang berjemaah di masjid. Baik. Dan sebagainya daripada perkara yang berbetulan dengan hawa nafsu sahaja, maka janganlah diturut akan dia. Maka jikalau seseorang mengikut juga, nescaya padanya tadi akan ada alamat turunnya bala. Lagi ada perkara besar yang jadi daripada suami yang mengikut hawa nafsu isterinya. Apa dia bala? Yang isteri buat, suami kena tanggung. Seperti apabila isterinya berbual dengan laki-laki yang haram, malah dimasukkan ke dalam rumah suami tak dengan berbual tanpa perasaan cemburu daripada si suami. Yang ini berhati-hati tuan-tuan. Dia benarkan isteri dia tumpang pergi kerja naik motor laki-laki lain. Oh, tu dia. Dia kata, "Mat, hang tolong bawa isteri aku lah, aku nak outstation seminggu. Kesian dekat isteri aku, tak ada apa kenderaan, hang bawa lah." Dia bawa bukan setakat naik motor, dengan isteri dia pun dia bawa sekali. Bukan setakat isteri dia naik motor dia, dengan isteri kawan tu pun dia naik sekali. Jaga-jaga tuan-tuan, tak boleh. Yang kedua, dan seperti apabila isterinya marah, dilarangkan dia ke sana kemari dengan laki-laki yang harus nikah dengan isterinya, maka suami itu pun turut dan buat dia. Ataupun yang katanya jahatnya apa? Yang katanya jahat bila isteri ini tahu suami dia menikah lain. Bila tahu suami dia menikah lain, dia larang suami dia pergi kepada isteri nombor dua. Kamu jangan kata apa? Oh, kata menikah lagi seorang. Jangan, ceraikan yang belah sana. Ceraikan yang nombor dua. Tak cerai jaga kamu. Nanti ku potong kamu punya. Ku simpan dalam botol. Ni ada buat filem ni, Anu dalam botol. Tajuk bukan-bukan ni tuan-tuan. Kan dah jadi isteri, dah jadi madu, nak buat macam mana? Masalah dia ustaz, saya tak setuju suami saya kahwin ustaz. Saya tu tak kisah sangat dia kahwin tu ustaz. Masalah dia, dia menipu saya tu. Dia menipu saya tu, saya tak terima ustaz. Ya ke? Tak setuju kerana menipu ataupun tak setuju kerana kahwin lain? Cuma cakap betul-betul. Berapa banyak suami menipu tak marah pun. Tapi kalau kahwin lain, hanya tu dia marah sangat. Menipu pula diam selepas setahun baru tahu. Jagalah. Sedangkan itu takdir Tuhan. Nak buat macam mana jodohnya? Abang, saya nak kerak abang pun tak guna. Saya nak bunuh abang pun saya berdosa. Abang kahwin dah. Sekarang saya minta satu aja, laksanakan tanggungjawab sebagai suami yang berkahwin dua. Kalau abang gagal melaksanakan tanggungjawab itu, orang lain tak dapat bantu abang di hari kiamat. Kalau abang takut pada Allah, adillah pada saya dan pada isteri nombor dua awak. Kalau awak tak adil, saya takkan tolong, isteri nombor dua awak pun tak boleh tolong di hari kiamat. Abang dah gatal buat, tanggunglah sendiri. Tapi hak dia kena biar abang. Jangan larang. Jangan larang pergi sana, jangan larang bagi duit pada orang nombor dua, jangan. Itu adalah tanggungjawab suami. Yang ketiga, apabila isterinya keluar di dalam orang banyak dengan bersegak-segak dan bersolek sebagai terbuka auratnya, disukakan pula oleh suami. Suami berbangga apabila isterinya keluar di celah-celah orang ramai, pi keluri kahwin, pi kerja, pi majlis-majlis, duk bersegak dan bersolek. Jadi kebanggaan pula. Bila suami tanya, "Pak, siapa yang kamu pakai macam ini? Ketat sangat, terbelah sini, nampak itu." Abang, kalau orang tanya, "Siapa yang cantik tu?" Orang kan kata, "Oh, itulah isteri si Mat. Nama abang juga yang naik." Orang perasan tak? Kalau orang tengok saya cantik, orang akan tanya, "Isteri siapa tu?" Demo akan jawab, "Isteri abang." Abang tak bangga ke orang puji abang? Mereka memanglah puji saya, tetapi sebenarnya mereka puji abang. Abang perasan tak? Ya tak, ya juga. Pakailah, kata dia. Yang inilah turunnya bala. Patut-patut tak sah. Boleh keluar pakai tudung, pakai jubah hitam. Dah. Orang tak tengok lah. Pakai tudung, pakai selatu lagi. Di luar. Hapilah jalan.
Orang tak tengok dah, orang tak tegur dah. Balik rumah, buka jubah luar tu. Ha, baru nampak labu ci, labu kundo, nampak. Bergelik-gelak untuk suami saya. Masya Allah, seronoknya tuan-tuan. Tudungnya labu ci manik-manik. Bajunya cantik-cantik untuk suami tercinta. Untuk orang lain, tutup. Bos selendang di atas ni, orang tak nampak lawa. Tapi bila balik ke rumah, Masya Allah. Yang inilah yang nak. Bukannya duduk di luar rumah cantik-cantik. Bila balik ke rumah, hodoh-hodoh. Tak mahu tuan-tuan. Balik ke rumah ni, ya Allah, berserubun rambut. Ni, rambut. Dah lah beruban. Sekerat uban, sekerat putih. Sekerat hitam ni. Laki pun takut pakai spek hitam saja supaya nampak sentiasa hitam rambut. Sebab itu sunat orang perempuan dan laki-laki yang beruban, sunat diinaikan. Sunat. Diinaikan dengan syarat bukan dengan warna hitam. Supaya nampak cantik dan membezakan dengan orang Yahudi. Sunat tuan-tuan. Dan orang perempuan kalau suami dia kata simpan rambut. Simpan. Pah. Simpan rambut bagi panjang sikit, jangan potong. Sunatlah, dapat pahala. Sebab dia simpan rambut untuk suami dia. Ataupun suami dia kata, "Pah, hang bagi kerinting sikit rambut." Maka carilah kedai orang Islam, kerintingkan rambut dia untuk suami, tak apa. Masalah dia ustaz, kedai semuanya orang Cina, ustaz. Orang kape belaka ustaz. Mana nak kerinting, nak karan-karan ni? Karan sendirilah. Ambil wayar pasang pelak. Insya-Allah. Boleh. Ataupun rambut isteri tuan-tuan dah karan dah macam Arumugam Dewi. Macam Dewi Arumugam. Oi, terkejut buruk suami dia. Lepas-lepas nikah, malam tu buka tudung tu dia rambut. Aku ingat rambut kamu lurus. Oi. Tak ada abang, mak ai masa kecil-kecil dulu minat dekat Elikat. Masa mak ai mengandungkan ai. Ah tu yang ai pun rambut macam Elikat. Jadi suami dia kata, kamu luruskan. Nama dia rebonding. Maka boleh isteri tadi rebondingkan rambut dia. Untuk apa? Untuk suami. Itu bukan menukar bentuk kejadian. Tak tukar rebonding bukan selama-lamanya. 3 bulan, dia kerinting balik. Boleh tuan-tuan. Tak jadi masalah. Dengan syarat rebonding di kedai orang Islam. Itu saja. Masalah dia ustaz, kedai salon orang Islam tak ada. Suami kan ada. Rebonding sendirilah. Macam mana ustaz? Striker. Dry cleaning tuan-tuan. InsyaAllah, rambut tuan-tuan akan menjadi lurus dan botak. Ya, insyaAllah. Baik. Pendeknya, apa juga kesukaan isterinya diikutkan oleh suami sama ada salah pada syarak atau adat. Maka bila jadi demikian, balalah yang akan turun kepada suaminya. Apa kehendak isteri, dia ikut. Itulah tanda-tanda bala akan sampai. Baik, masalah 176, kuliah kita bulan hadapan. Baik, cukup sekadar itu, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعاه